Pemirsa, meski PD Pasar Jaya telah melakukan operasi pasar, namun hingga saat ini harga masker di Pasar Pramuka masih melambung tinggi. Para pedagang mengakui modal menjual masker yang tinggi serta stok masker yang langka membuat pihaknya menjual harga masker mulai dari Rp275.000 hingga Rp400.000 per box. Meski PD Pasar Jaya telah melakukan operasi pasar di Pasar Pramuka dengan menjual masker seharga Rp125.000 per box, namun hingga saat ini harga masker di Pasar Pramuka masih melambung tinggi. Para pedagang mengakui modal jual masker yang tinggi serta stok masker di pasaran yang langka membuat para pedagang menjual harga masker mulai dari Rp275.000 hingga Rp400.000 per box. Sedangkan untuk masker jenis N95 dibanderol Rp1.600.000 per box. Pemerintah diharapkan dapat menstabilkan harga masker. Maskernya sekarang masih harga 300 ribuan, Kak. Itu untuk masker yang ini ya, yang biasa ya? Yang biasa. Kalau 95 itu berapa? N95 sekarang masih sejutaan lebih, Kak. Satu kotak? Ini satu box. Sebenarnya mah ya sama aja ya. Kita juga masih dapat modal mahal gitu loh. Kita juga nggak bisa setarain sama modal PD Pasar. Ya dulu sih di bawah 100 ya. Kalau sekarang? Sekarang 350 sampai 380. Harapannya Pak? Harapannya ya semoga masker ini cepat turun gitu. Seperti diketahui, masker menjadi barang yang paling dicari masyarakat akhir-akhir ini. Masker dianggap menjadi benteng awal penyebaran virus corona yang telah membuat dunia khawatir. Dari Jakarta, Putri Melati Bayu Anggara, IDX Channel.